Dua maling ayam ini kocar kacir, lantaran ketahuan oleh pemilik ayam. Teman pelaku yang sudah lebih dulu panik, lari meninggalkan temannya. Pelaku tinggal sendirian, akhirnya kabur juga dan membuang ayam curiannya itu. Pada siang hari, seekor maling motor yang mau beraksi di luar pagar. Untung saja, si ibu hendak berangkat jemput anak sekolah, mendapati pelaku itu lagi beraksi. Pelaku pun kaget, dan mengelak seribu alasan, dan membuat si ibu jadi marah-marah. Dua pelaku ini lagi memantau situasi pas di depan Indomaret. Pelaku pun beraksi, sedangkan temannya menunggu di motor. Karena keasikan beraksi, membuat pelaku lupa diri akan kesialan. Untung saja karyawan Indomaret datang, dan membuat pelaku itu lari kocar-kacir. Seorang pemuda pengangguran ini, sedang menjalankan modusnya, untuk mencuri beras di warung Madura ini. Mari kita simak saja, maling beras ini dua kali gagal menjalankan aksinya. Mari kita perhatikan tangan pelaku, gagal mengambil beras itu. Dan tak lama kemudian, pelaku balik lagi namun lagi-lagi gagal. Mimin melihat kejadian ini, rasanya ingin tertawa. Pelaku ini lebih kasihan, baru mulai beraksi, langsung dikejar oleh pemilik motor. Maling-maling. Maling HP ini, maling HP. Maling HP ini mengalami nasib apes setelah dihadang warga saat melarikan diri. Alhasil, motor dan pelakunya berhasil ditangkap warga. Mari kita simak saja, pelaku dapat salam olahraga dari warga yang banyak itu. Maling HP, maling HP. Sorry.
aja banyak kali yang lu mau tahu ngomongin. Penipu dia ini, penipu. Nah, cukup sekian dulu perjumpaan kita. Semoga Anda semua berhati-hati dalam menjaga barang-barang Anda. Wassalam.